من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع طلع البدر صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ingkang kula hormati para alim para kiai para asatidz para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat ingkang kula hormati bapak-bapak muspika baik itu TNI maupun Polri ingkang kula hormati bapak kepala desa beserta staf lan jajaranipun bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tanggalu puniki ngundang kula saking wilayah Indramayu dumugi dateng wilayah Majalengka nyuwun agunganipun pangapunten Pak Bu kula linggih rada dhuwur panjenengan sami andhap bukan berarti kula kang tenginggil puniki kang luwi pintere sanes cuma kula mah lagi dikongkon panitia bengikin kongkon dadi kiai konon ka alhamdulillah acarane peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeling-ngeling datang kelahirane makhluke Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Jadi saat orang lain banyak yang mengatakan mauludan iku bid'ah, sesat dan lain sebagainya wis enda jorna bae kadarane wong dewek lah. Ya kula lan panjenengan sami kang masih seneng mauludan alhamdulillah lillah wujud bentuk kula lan panjenengan sami demen dateng kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karanten Allah Subhanahu wa taala ya nyebaraken ajaranipun kang aran ajaran agama Islam niku din sampurnakaken dening Kanjeng Nabi. Jadi tanpa Rasulullah ya kayane Islame empuh gini. Nah nalikane kula lan panjenengan sami kanda tentang Maulid inggih puniko ngandakaken tentang sejarah kehidupannya Kanjeng Nabi mau dari simtu doror biasanya sing pada umume sing ake diwaca dudu simtu doror pada umume al barjanji maulidul barjanji ya pada hakikatnya sama itu adalah manakib Kanjeng Nabi kulalan panjenengan sami belajar tentang sejarah Kanjeng Nabi supaya apa
ya supaya kula lan panjenengan sami bisa niru. Seringkali kula lan panjenengan sami ngomongaken ketika maulud ayat kang ditulis puniko radoadoh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wisana aja contoh sing bagus kuning kanjeng Nabi. Kaya ngapa contohe? Anda tidak akan pernah tahu ketika tidak pernah membuka sejarah priwen si kanjeng Nabi, awite priwen, asale sapa, anak putune sapa. Ning kono kula lan panjenengan sami nembe bisa niru. Ya nalikane kula lan panjenengan sami baca bar janji sing awit al jannatu pragat kun diganti wa ba'du. Wa ba'du wa panerangaken tentang nasabe kanjeng Nabi wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Haisalahus. Gun wapan jelasaken nasabe kanjeng Nabi sapa Nabi Muhammad, beliau adalah putra Abdullah. Abdullah anake sapa? Anake Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin sapa? Bin Hasyim. Bin Hasyim bin sapa? Bin Manaf. Manaf bin sapa? Bin Kusoy. Kusoy bin sapa? Bin Kilab. Kilab bin sapa? Bin Murrah. Murrah bin sapa? Bin Ka'ab. Ka'ab bin sapa? Bin Lu'ay. Lu'ay bin sapa? Bin Ghalib. Ghalib bin sapa? Bin Fihar. Fihar bin sapa? Bin Malik. Malik bin sapa? Bin Nadr. Nadr bin sapa? Bin Kinana. Bin Khuzaimah. Bin Mudrika. Bin Ilyas. Bin Mudor. Bin Nizar. Bin Mu'ad. Bin Ad Adenan. Selawe ya kanjeng Nabi mah kecatet ki. Embu kita mah tekan selawe 45 bae wis untung ki. Ya sing ngawit bapak, bapak tua, buyut, jangga, wareng kaya-kaya masih ana beli sing ngapal ki ki, Pak. Ana beli. Nah maksudnya apa aja Kang? Ya lebanti sampean jare aku pengen niru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendongak akon sampai selawe umbalan. Kula lan panjenengan sami boro-boro selawe, buyute dewek wis ora weruh. Nah termasuk gulalan panjenengan sami ngaku ning kene sumur sinduk, sumur sinduku peninggalane sapa? Peninggalane buyut. Buyut. Buyut Warida. Bener. Dudu buyut sidume. Sing bangune buyut sidum. Bagus Warida kan bapane. Ya kan turunannya kan nyambung Bang Syarif Hidayatullah. Dari mana? Dari adiknya Syarif Hidayatullah. Nah, anaknya siapa? Syarif Hidayatullah. Anaknya siapa? Apa Syekh Arifin. Arifin di Mesir. Unku turunannya siapa? Turunannya Ali Zainal Akbar. Ali Zainal Akbar ku turunannya siapa? Turunannya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ku siapa? Turunannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ku siapa? Putra dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Putune kanjeng. Nah bahkan nasab mengdur mah ketemu serok mengsor anak sing nemu beli. Iya buyut Bagus Warida duwe anak buyut sidum duwe anak siapa ning kene ngaku dadi anak putune nyambung be beli nasab iki. Loh kenapa ya ning kene kulalan panjenengan sami belajar. Kelemahan kulalan panjenengan sami masyarakat Indonesia sekarang ini apa? Kepaten over sejarah. Sehingga apa? Sehingga Islam ning zaman sekian diperolok-olokkan oleh orang-orang Islam yang baru. Awas si rameluan Islam bengen, kusing bengen manjing mene ku abad 14 sing nyebarakan Islam ku wong sing Gujarat andon dagang terus nyebarakan Islam yang kok dikit. Ayo dikaji sejarahnya. Islam masuk ke wilayah Nusantara itu abad 7, abad 8. Bahkan sahabat Nabi itu pernah mendarat ke wilayah Nusantara. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nyebarakan apa? Nyebarakan ajaran agama Islam. Terus dilanjutkan oleh siapa? Wali Songo. Siapa Wali Songo? Ya zamannya Syekh Hasanuddin, Syekh Subakir, Syekh Jamaluddin Kubro. Nari Sunan Kalijaga Syarif Hidayat kan arane Dewan Wali Sanga. Jadi siapa ya rombongannya? Syekh Jamaluddin Kubro. Anaknya siapa? Ma pada bae turunane Syekh Jamaluddin Kubro itu turunane Ali Zainal Akbar. Mosing Syekh Jamaluddin Kubro datang ke tanah Nusantara membawa anaknya siapa? Maulana Ishaq. Maulana Ishaq duwe anak arane Syekhul Islam. Syekhul Islam duwe anak Temenggung Bayat. Temenggung Bayat duwe anak arane Kiai Grebeg. Kiai Grebeg 1 2 3 4. Terus duwe anak maning arane Demang Jurupisan. Demang Jurupisan duwe anak arane Demang Jurupindo. Demang Jurupindo duwe anak arane Kiai Haji Ali Murtado. Ali Murtado duwe anak Kiai Haji Sulaiman. Sulaiman duwe anak sampai tekan duwe anak Muhammad Darwis. Siapa Muhammad Darwis? Adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan kuwen sing gawe Muhammadiyah. Jelas?
Ya, kun ku sing di sing Syekhul Islam, maka Maulana Ishak anak sing sijine siapa? Arane Sunan Giri. Sunan Giri duwe anak Fatah, Fatah duwe anak Abdurrahman. Siapakah Abdurrahman? Beliau adalah Jaka Tingkir Pangeran Hadiwijaya, duwe anak arane Pangeran Benawa. Terus pas sampai Mengsor duwe anak Kiai Haji Wahid, Wahid duwe anak arane Kiai Haji Asy'ari, Asy'ari duwe anak arane Kiai Haji Hasyim. Siapa Kiai Haji Hasyim? Ya Hasyim Asy'ari, pendiri NU, jadi NU karo Muhammadiyah ku anak putune Syekh Jamaluddin Kubro. Empu nang apa tukaran bae ki lho ke. Dak kenapa ning kene ketika Gulalan Panjenengan Sami tahu dengan silsilah sejarah, terus ngapain Gulalan Panjenengan Sami ribut-ribut di dalam kehidupan? Nah, makanya apa? Makanya kene Gulalan Panjenengan Sami mengenal kembali sejarah Rasulullah supaya apa? Jangan terjadi keributan di tanah Indonesia, jangan terjadi keributan antara umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena Islam mengangkat misi yang begitu jelas. Islam mempunyai visi yang begitu terang. Apa visinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali aku tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi visi ajaran agama Islam adalah menjadikan rahmat untuk semua alam, kesejahteraan untuk semua manusia, dunia sampai akhirat. Itu visi. Apa visiku ya Kang? Angel maning yung kandane kinki. Nah, visi ndarane jabur ndarane. Visiku tujuan Islam dibawa ke alam dunia itu tujuannya apa? Menjadikan perdamaian seluruh dunia, mensejahterakan manusia seluruh dunia. Maka dengan adanya visi ada yang namanya misi. Apa itu misi? Gerakan untuk mencapai tujuan, mencapai visi. Apa misinya? Yang disebarkan oleh Rasul adalah kalimatut tauhid. Apa kalimat tauhid? Wahadayu wahidu. Tauhidan adalah kalimat kesatuan dan persatuan. Ini ajaran agama Islam. Duduk kongkon ribut. Nah bareng kita nih gampang bae ribut ya, setitik-setitik tersinggung. Wah berbeda kunut bae geger. Ya kan sing sijine kunut, sing sijine beli kunut rebutan. Sing imami kunutan, sing beli kunut ya beli gelem dadi makmum. Engko sing imami ora kunut, sing kunutane beli gelem dadi makmum. Kunut-kunut ta beli-beli ya sing penting subuh. Nah maksudnya jagang ya sing imami kunutan, kan beli kunut ngadeg, ngane kunut dienteni, kanjung sep nyungsep. Ya, nah konene priwen wis aja takon, Raqib Atid sing bakal nyatet amal perbuatan Gulalan Panjenengan Sami. Dadine ruwet iki kita nih melu nyatet, dadi ruwet dadine iki. Ya kan terlalu cepat Gulalan Panjenengan Sami mengambil kesimpulan terus geger terus ribut. Urusan traweh 11 tatu lilikur, 11 srok tatu lilikur mangga, sing penting traweh. Ya. Nah kon mau geger traweh, akhirnya tukar semasjid misa gawe masjid maning. Mungkin ini tajuk gawe tajuk maning, gin sewelas, gin telu likur, speakernya adep-adepan. Mana nu ngomong, sing romo trawe kau iwang dolanan sewelas. Jari sing telu likur, jari sing sewelas, eh sih rasa magel-magel di telu likur. Kau sembayang orang kungsu kau manuk cikatan, jengat jengit, jengat jengit. Lo kenapa sih Jakang? Nah, ketika wis terjadi pertengkaran, coba mikir. Apa sih Jakang? Apa hukumnya uang tukaran? Halal tak haram? Halal tak haram? Haram. Sekian gula pengen takon. Apa hukumnya sholat raweh? Wajib deh sunnah. Sunnah bener. Sepakat beli seluruh ulama raweh itu sunnah. Seluruh ulama sepakat raweh itu sunnah. Dan seluruh ulama sepakat kalau yang namanya pertengkaran itu haram. Terus mikira, masa iya urusan sunnah kejeblosan ini haram? Mikir coba. Loh kenapa? Karena selama kini Gulalan Panjenengan Sami perbedaan yang begitu tipis saja dibesar-besarkan sehingga apa? Perpecahan umat yang terjadi. Tuh bisa Islam setitik-setitik wen dalam wong talilan bid'ah, warabanan bid'ah, wayantok Islamnya kayak kenen mah. Loh kenapa? Karena cara wong tua Gulalan Panjenengan Sami nyebarakan ajaran agama Islam, melanjutkan tongkat estafet dari Rasul, bagaimana masyarakat kenal dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wong Jawa, wong Cirebon, Majalengka, Dermayu kuyung angel diwuruke beli bisa ngaji. Akhirnya digawe acara apa? Tahlilan. Untuk apa tahlilan? Mengajarkan ayat-ayat Allah supaya masyarakat bisa membaca ayat Allah. Dari mana? Tahlil.
Maksudnya aja Kang Sok, wong kene sing ora ilok ngaji cilike, blilok ning pondok pesantren, blilok sekolah, bisa baca Quran beli. Beli bisa. Tapi sok bakane wong mati melu tahlil, wong mati maning tahlilan, wong mati maning tahlilan ping 40 kulhune apal, Sok? Bener beli? Fatihah apal, bener beli? Berarti tahlilan adalah kursus sholat singkat. Ya, jadi tahlilan itu kursus sholat singkat untuk apa? Mendidik masyarakat kenal dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahlilan bertentangan tegak tidak dengan undang-undang yang ada di Indonesia? Ya enggak juga. Nah, kenapa? Justru sesuai ketika Indonesia mempunyai dasar kehidupan Pancasila, tahlil adalah pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan. Kalau Anda ingin tahu Pancasila, semuanya ada di dalam tahlilan. Maksudnya sekarang sok dibaca Pancasila ya. Dari sila yang pertama menyatakan ketuhanan yang maha esa. Sing ning tahlilan sing diwaca apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Hindu tuh. Benar? Apa yang dibaca? La ilaha il. Cukup Allah saja. Hindu tuh ketuhanan yang maha esa. Benar? Pada? Oke, lanjut sila yang kedua. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti memanusiakan manusia, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar sesama manusia. Uang bakar pantahlilan kudu ngergani wong sejen, diaturi dikit ning omahe gelari kelasane. Uang teka tuan rumah ngadeg ning arep disambut tamune, uang teka salaman mangga linggi sediakah kenjabure wedange, menghormati manusia dengan manusia. Benar? Ya iya, sesuai dengan sila kedua. Sesuai, ya memang oleh narang dikit mau nih wah. Ya terus yang ketiga adalah persatuan Indonesia dengan adanya tahlil masyarakat bisa bersatu, yang tidak pernah ketemu bisa jadi ketemu. Biasanya yang Jakarta baik, adine ninggal dunia balik mengumah tahlilan bengi, senggol lah, singin di baik jisiraku. Haji ning Jakarta baik jadi kita makanda ketemu mempersatukan kembali hubungan yang terputus. Sila yang keempatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya bakat undang tahlil perwakilannya baik bapaknya tak anaknya. Oh, nana cokun mau anak 10 di gawa KB tekor majikannya pak. Iya, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wakil berkatmu gawe 200 anak 10 bawa kabe anak 5 gawa kabe prakat berkate. Ya terus apa? Terwujud keadilan sosial bagi seluruh jamaah tahlil. Maksudnya ya sining jaba mangan sepiring ning jero ya sepiring, waya balik sining jero berkate seplastik ning jaba ya seplastik, adil aja ndelengna lebih. Ya kan beda, lebih memimpin tahlil. Makanya begitu harapan tahlil melirik itu umpeng orang. Itu begitu panggangan ayam gede kan dongannya dawa. Itu bakal dongannya cendek ya, bakal panggangannya cilik ya dongannya. Ya ganar rupa kan, oh dongaga. Oh iya lebih kanak, udah kebaikannya beli wak. Wah sudah teruji keikhlasannya lebih kanak mah. Nah ada sampean jangan mencemooh lebih wak. Oh, pejabat-pejabat yang terlihat keikhlasannya siapa? Lebih katon-katon ikhlasnya. Begitu anda geledak wong mati diadusi, enggak pernah pasang tarif. Pokoknya pengen diadusi kita 200. Laka kan? Laka. Oh, sing penting diadusi udah dipahi bira bayi alhamdulillah. Tekang majare mah kelalen beli di amplop-amplop biasa. Amplope pada bakar wong sembayang lah. Alhamdulillah. Tapi lebih tidak pernah marah. Pangane bakane urusan pamong desa, sing rejekine setitik wong sedesa werus apa? Lebih karo lurah. Bagian keamanan kah? Setitik rejekine sedesa werus kabeh. Tapi sing rejekine gede, lah ka wong sing werus. Ning pamong desa iya, siapa? Juru tulis. Sok bakane wong tuku karang, paling saksine wong papat, mu. Ya kan rejekine juru tulis, rejekine gede lah ka sing werus, tapi bakal lebih walurah. Sok lebih rezeki ini apa? Wong kawinan, uru kabeh sedesa wae dundang dipai undangan kabeh yo ngangka. Iya. Yo lebih joli rezeki. Yo kadang-kadang wong ngomong kadang wis jurna bae lah. Wong rewel-rewel wong ngomong.
Kenapa sih? Ya ilok ngerasakaken deh waktu wong ngomong ya enak juga wong dadi lebih mah ana wong gemuyu nangis. Ana wong nangis duit. Ya, ana wong tukaran duit, ana wong ribut duit, ana wong nangis duit, duit kabeh je lebih. Maksudnya ya ana wong mati ya oleh duit lebih mah. Ana wong tukaran ngajak pegatan duit maning ora. Iya, ana wong gemuyu berarti arep kawinan duit maning. Duit-duit sote jare sampean sing ndelengaken. Maka sing lakoni mawa subhanallah. Napa sih cekang ilok dewek wae dadi lebih aku. Ilok-ilok rong tahun marian bubar pegel sunu. Napa rewel masyarakat e wae. Oh begitu ana wong mati kita tekarapan ngadusi geger. Oh lebih wae ning wong mati metokane suwen-suwen. Kari wingi ning wong kawinan metokane ngulu. Ora disusuli maning lebih karo naib wis teka, bahkan ning wong mati mau pindho ping telu nembe ndongol. Wis karuan pegel entes ngurusaken ning pengadilan wae tekan kono diomong sepisan pindho tek jurna mak suwe-suwe nang weteng-weteng wong medial wae. Begitu gletakane wong mati maning ayo be gage kok si teka suwe-suwe disusuli sing esuk wae mene nembe teka arep dikapan kubure be. Hari wingi ning wong kawinan durung diundang wis pada teka. Suwe-suwe nang tek undang mene ya, mene ya, mene ya. Dedok. Apa ngomong apa iku aja bakal kuwi lebih aku aja bakal ning wong ninggal dunia mah tekane aku aja suwe. Iya bener, bener. Bakal ning wong kawinan, bakal ning wong kawinan mah tekane aja ngulu durung diundang wis teka. Punten wae ya. Kita duwe alasan. Kenapa kita ning wong kawinan tekane ngulu? Karena kan mas sebulan sedurunge ke daftar be kita arepan kawin kapan anu je bulan Desember tanggal pira tanggal 10 jam pira nikahe jam 9 esok sudah terdaftar begitu tet tanggal 10 Desember jam 9 kurang 5 menit kula karo naib wis teka kenapa maune daftar dadi kiyen mbok sampean pengen duwe wong mati pengen gage ditekani lebih. Mbu hari sebulan-bulan sedurunge mau apa durung dina sedurunge be daftar ki. Marak ning lebih be kaya-kaya mah bapak isu kiki. Ya kune jekang sapa sing weru jeneng kematiane wong manusa. Nah, karena pada-pada laka sing weruwe, maka aja paduan bae ngomongi lebih. Jadi ketika ana lebih telat ngadusi wong ninggal dunia, ya bongganin dadak. Coba mau nih SMS, tak BBM dikit. Nah untuk apa? Nah ketika Anda ingin menjadikan tata kesatuan dan persatuan di dalam kehidupan, Anda harus banyak maklum dengan orang lain. Aja ngotot. Nah ini kebenaran harus disampaikan. Kebenaran itu bagi dirimu, belum tentu bagi orang lain adalah kebenaran. Ketika anak ngomong akan muludan itu bid'ah, mangga, tapi jangan olok-olok kami yang suka muludan dong. Ketika Anda suka tahlilan, mangga tahlil. Anda yang tidak suka, jangan mengkafir-kafirkan orang yang suka tahlil. Apa maning wong Majalengka wong blok sumber sumur sindu tuli ngomong tahlilan bid'ah, nyadar ga dasira gede semono kebengene dimpani berkat tahlil. Mungkin tembok gede ngaram-ngaram akan tahlil arep priwen-priwenan. Tadi saling memaklumi. Nah kenapa? Semakin engkau banyak mengkaji, semakin engkau banyak menemukan tata kehidupan. Dalam kehidupan hukum itu bisa berbeda-beda. Sangat mungkin berbeda-beda. Jangankan dalam pandangan hidup, jangankan dalam mempelajari ajaran agama Islam. Kita duduk di tempat yang sama. Ketika tempat duduk itu berbeda, pandangannya berbeda, sudut pandangnya berbeda, akan menemukan kesimpulan yang berbeda. Waktu belingan telah sok dites, duduknya pada di ngadepannya buyut sumur sindu. Di ngadepan meja anak gelas karo botol. Sok jare sampean sing sebelah kono, botol ki sebelah tengen ta sebelah kiwe? Sebelah? Yakin? Oke, sebelah kiwe. Tapi bakal jare wong sebelah kene, laka kiwe laka tengen, anane sapa ning ngarep, sapa ning nguri. Ya, sini ngarep ki botol ta gelas? Botol. Jare wong kene gelas. Beda. Jare kita tengen. Maksudnya apa aja Kang? Ini yang namanya sudut pandang. Ada orang yang memandang mauludan itu bid'ah. Kenapa? Karena mereka memandang mauludan itu adalah ibadah baru yang dibuat oleh umat zaman sekarang yang pada waktu zaman Nabi tidak pernah ada. Maka mereka memandang mauludan itu bid'ah. Mangga. Itu sudut pandangmu.
Kenapa kita masih muludan? Karena kita melihat muludan itu dari segi pendidikan. Untuk apa muludan? Untuk mendidik anak cucu kita kenal dengan ajaran agama Allah, untuk mendidik anak cucu kita kenal dengan Rasulullah. Maka dinyatakan muludan itu sunnah, bahkan wajib. Kenapa? Sudut panjangnya dari segi pendidikan. Urusan tengen karo kiwe tuli kongkon bulet ya temen-temen monon kak. Semakin cerdas orang itu berpikir, semakin jauh dia akan melangkah dan tidak mudah mengambil kesimpulan tanpa sebuah data yang konkret, tanpa sebuah fakta yang autentik. Kita kan terlalu cepat mengambil kesimpulan, berubah beli, sesat. Apa yang disesatkan? Yembu. Ayo sok pikir, berita dongol di TV. Ya, ini aliran ini begini, 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 maka aliran ini dinyatakan sesat. Kita sining kene neki, melu ngomong sesat. Beli takona, berubli, embu. Ya kan, maka ketika Islam mempunyai misi bagaimana mempersatukan umat, bagaimana misinya? Lihat, rukun Islam adalah cara Allah untuk mempersatukan umat. Disamakan dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sok syahadate wong Sumber, wong Majalengka, wong Cirebon, Indramayu, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ketika masuk ajaran agama Islam wajib mengucap syahadat tauhid dan syahadat rasul. Namun bokat nemu syahadat sejen-sejen nekien aja ngomong bakal beli ngerti meneng. Nah ini kayaknya kiana syahadat wangi, syahadat sejati, syahadat japura, syahadat urbawi sesa, syahadat wangkong, syahadat cimanuk, syahadat cirebon, syahadat tasik, syahadat kuningan bakal beli ngerti meneng sakandega. Ini kan komen syahadat wangi itu sesat, itu haram meneng nah mangsa ngerti ya lebak ini. Loh kenapa? Karena banyak sesuatu yang kita tidak pernah mengerti justru mengkafir-kafirkan. Ana wong dadusi kembang warna pitu be keker ngene iki. Apa itu sesat? Mau dikembang tujuh rupa Rasul tidak pernah melakukan itu. Yari Kanjeng Nabi adus kembang warna pitu boro-boro kembang wiwitan be angel. Loh kenapa di sini ada mandi kembang tujuh rupa? Itu adalah cara terapi dalam dunia kesehatan. Wong penyakitan bae diadusi karo kembang warna itu. Kenapa? Karena kembang itu mengandung energi. Energi bunga dikumpulkan jadi satu, dibaur dengan air, disiramkan untuk apa? Supaya antara energi manusia dengan energi bunga bisa berbaur, bertautan menjadi satu. Wong sing beli payu-payu didus bari kembangnya nempel aurane rada mancrot raiku. Ya kan, nah, ayo dikaji secara ilmiahnya, jangan kau kafir-kafirkan dulu. Wong tua zaman bengen bakal waya sore juma gawa pedupan ngebuli menyan meng tengah-tengah sawah. Untuk apa? Ngundang jin setan berkayangan, ayolah ke pegawean. Nah maksudnya jagang, nah padi itu adalah tanaman yang berakar serabut. Setiap tanaman yang berakar serabut pasti ada akar yang keluar. Untuk apa? Mencari udara. Maka diperlukan aroma udara yang baru, dikasihlah kemenyan supaya apa? Menyedot aroma yang baru untuk membentuk karbon di dalam tubuh padi supaya uwe luwi landung. Belajar ilmu biologi ini sok dibuka. Oh non aja mengkafir-kafirkan dikit kan konon jaman sekin kan ake belajar ilmu mana ilmu mene ilmu ne wong tua dewek ditinggalakan sok ditenana ya kan. Sampai hari ini orang sudah tidak kenal hitungan-hitungan yang dibuat oleh wong tua kulalan panjenengan sami sok bakal waya bulan puasa geger ana sing Senin ana sing Selasa ana sing Rebo. Orang yang sudah ngerti hitungan dia akan tersenyum. Tekan sing ulu berarti ngitunge sing Senin. Yen sing anu berarti ngitunge sing Selasa. Yen sing kari berarti ngitunge sing Rebo. Karena rumus hitungan yang dipelajari oleh orang tua yang ada di Jawa ada tiga versi, ada Isneniyah, ada Sulasiyah, ada Rubaiyah. Rubaiyah ku apa? Jare wong Jawane ku aboge ngitunge sing Rebo, makane tahun alife tanggale sing Rebo wage. Makanya kayak modelnya tahun kien, kien kita tahun dal ku datugi, tahun dal tanggalin yang Sabtu legi. Oh non, bakal beli ngerti meneng, soalnya gak beruwet gak uribku.
Nah apa ini ilmunya kita, ilmunya wong tua kulalan panjenengan sami yang hari ini justru dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Kenapa? Karena ketidakmengertian mereka dengan peninggalan ilmu yang diberikan oleh orang tua mereka itu sendiri. Nah, iya kan Indonesia sekarang pengen membangun Indonesia, ilmu yang didatangkan dari Yunani. Yunani ini kan bangkrut, masih digabah menek. Kalau Anda ingin maju, kita kembangkan lagi keilmuan yang pernah ditinggalkan oleh orang tua kita semua. Kenapa? Karena mereka yang tahu seluk-beluk bangsa Indonesia. Kenapa kita lebih cenderung bagaimana untuk menjadi pangkat, kerja mana, kerja mana? Kenapa tidak pernah berpikir untuk bagaimana membangun desa kita sendiri? Jadi sarjana kian, sarjana kian, apa Anda jadi sarjana? Maka bangunlah desamu. Mau sekolah duur-duur pengennya jadi pegawai, bujang ning wong. Ya Masya Allah, Anda sekolah yang tinggi untuk apa? Untuk membangun kembali desa kulalan panjenengan sami. Jangan hanya untuk menjadi budak orang lain, sarjana S2 kerjane ning mall-mall. Ya Masya iya, bose SMP beli tutung, anak buah sarjana S2 beli sinta. S2 dibayar ning wong orang sekolah, izin beli. Gengsi dong. Nah berarti apa? Ayo kita bangun tanah kita sendiri, cintai apa yang kita miliki di dalam negeri kita sendiri. Makanya kita bangkit sebagai anak cucu dari turunan yang ada di sini, kita kembali bersatu, berpadu dengan apa? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momen kesatuan dan persatuan ini setelah sama kalimatnya, maka Islam memberikan komando untuk apa? Bersatu melalui apa? Melalui mobilisasi umat yang berbentuk sholat lima waktu berjamaah. Coba bayangin betapa hebatnya ketika umat Islam sholatnya jamaah terus lima waktu. Esok ketemu, awan ketemu, sore ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, satu hari lima kali pertemuan, absen, esok salaman, awan salaman, sore salaman, maghrib salaman, isya salaman. Bayangin satu hari lima kali pada bersalaman tuh, lima si tukaran dekir papa-papaan surup. Sadar tidak dengan itu? Ya selama ini yang kita kejar di dalam dunia sholat apa? Ganjaran, ganjaran, ganjaran. Sholatnya wekel, tukarnya wekel. Padahal betapa hebat mobilisasi Islam untuk mempersatukan umat, dipertemukan dalam satu hari lima kali. Nanti dalam satu minggu sekali diadakan rapat minggon. Maka sholatnya anak khotbah. Maka sing khotbah sebenarnya kinki. Ya untuk apa? Laporan pertanggungjawaban setiap minggu. Oke, kita wis bangun kian. Untuk minggu yang akan datang, insya Allah akan bangun ini rapat maning sedesa, rapat enak turun ngundangi wong beli dibayar maning. No kenapa? Karena sudah terkonsep dengan jadwal Islam. Makanya dalam kaidah fikih sholat Jumat, siapa nih wong kang beli teka Jumatan tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka orang itu dicap sebagai kafir. Out. Maksudnya apa? Ya masyarakat desa apa gini? Masyarakat desa sumber, menengening sumber, rapat desa sumber tiga kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan ajening sumber kenae. Konon maksudnya kok. Apa? Ini menjalin bagaimana umat ini bersatu dengan sebuah konsep. Kenapa? Karena ketika kesatuan ini kuat, maka hidupmu akan penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Dikongkon sholat berjamaah supaya apa? Supaya sering ketemu, supaya apa? Akur karo sedulur, akur karo tangga. Kenapa? Karena urip kang paling enak ning alam dunia iku bakal sedesa akur kabeh, sedesa sedulur kabeh. Enak beli urip ya sirup? Enak mboten? Enak, tapi nalikane sedesa ake musuhe. Enak beli sirup? Enak kan? Aja duwe ake-ake, duwe musuh siji. Arepan metu tuku janganan sing disengite iki midang ning arep sida beli liwate. Beli kiyeng, kenapa? Beli kiyeng nyapane. Ya kan metu arep ndi jewen tuku janganan. Beli pas koyo anu ndongol ora. Kane midang balik maning. Apa jewen balik maning beli kiyeng ana raikan kah? Ya, akhirnya dalan sebenere parak dadine ado kenapa bentang. Blebes-blebes mepet-mepet kok. Iku wis bendang-bendang waya tekang warung bocah kune tukune ning warung kune ayo srok sida beli tukune
berarti Islam ndadekaken kula lan panjenengan sami uripe kongkon seneng. Makanya apa? Belajar dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala merintah umat manusia bukan karena kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Awas ajak walik-walik wong ki prangsane Gusti Allah ngongkon prangsane Gusti Allah sing butuh. Ora apa aja Kang, Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Wong atulingan terus serok cacak, sesumber lah kasing salat apa mari dari Gusti Allah ya. Ora apa. Mang Samaria. Rugi beli kare digulung bae lepragak wis. Jadi Allah merintah umat manusia bukan karena kebutuhan Allah, tapi karena kasih sayang Allah terhadap manusia. Untuk apa sholat? Supaya akur karo sedulur, akur karo tangga. Matur, urusan ganjaran suarga neraka, engko ajak anda kien. Yang alam dunia kira-kira urusannya suarga apa? Kini pengen manjing suarga, kami manjing suarga. Namun beneran anak malaikat sing nawani, kuis lo sira manjing, sukiki gelem beli. Yang mikir sampean ki ora. Yang kok kejebakin suarga, aing kok. Jadi ngelatih apa? Ya kan, jadi yang begitu nyata di dalam kehidupan bagaimana Allah mempersatukan manusia. Sok kurang sepirane Gusti Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia kurang sepira. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk kang arane manusia, semua makhluk pada protes. Protes, sok dibaca Al-Qur'ane. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa idh qala rabbuka, ketika berkata Tuhanmu lil malaikati kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat isun narpan gawe khalifah ning alam dunia. Apa jawabnya malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, Gusti arep digawe maning teh sing gadang ruwetku. Arep digawe maning teh sing gadang tukaran bae ku, perangan bae ku, netesaken bae getiku. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Beli cukup kita rombongan para malaikat sing nggal dina muji-muji sampean. Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Menengah uruga kita karo sirama. Konon bahasa sumber ya aku. Konen yang terjemahkan yang bahasa Indonesia dawan yang alar-alar pahamnya beli konen ini. Sok bahasa Indonesia. Ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui daripada apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dawakin kiwa. Sok bahasa sumber. Ini a'lamu ma la ta'lamun, menengah baru kita kalau siraku. Enak, simpel, tajam, padat, aktual dan terpercaya bahasa Jawa kita. Ya, ayat yang begitu menegangkan saja diterjemahkan yang bahasa Indonesia jadi biasa-biasa saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ancaman dari Allah. Tapi diwacanya yang bahasa Indonesia, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, tapi ketika engkau kufur akan nikmat-nikmatku maka sesungguhnya azabku amat sangatlah pedih. Beli nantes sok ngebahasa sumber, la in syakartum la azidannakum, pada syukuran tek tambahi maning. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, bakal mungkir tekiles-iles nantes saya kibat. Ya kan mono tujuannya ki. Iya, la in syakartum la azidanakum, syukur tetambahi. Wa la in kafartum inna adzabil syadid, mungkir ilas rob. Adab yang akan turun dalam kehidupan. Oh, nanti qala inni a'lamu ma la ta'lamun, menengak baru kita karo sira. Ciptakan manusia dalam kehidupan dunia, makhluk lain pada protes. Srok kurang sepirane sayangi Gusti Allah. Alam dunia dikasih semuanya untuk manusianya, dunia seisine. Manusianya diberikan kelengkapan yang begitu lengkap. Ya ndase, ya tangane, ya sikile, ya matane, ya kupinge. Dan ketika engkau hitung, kamu tidak pernah terlibat dalam pembuatan itu sedikit pun. Sok kilokan asing melu-meluan. Gusti Allah masang jeriji melu masangi dewe aku kan. Terlibat tidak dalam hal itu? Gak ada satu manusia pun yang terlibat, semuanya dikasih secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tangan bisa ungklak angklek, ilok ganti mure, ilok ganti baude. Beli pernah kan, semua dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipai cungur, alhamdulillah, ambekan bisa mancing metu, mancing metu. Iku otomatis cungurin bolongannya mengsor. Maksudnya jangan kuayang lamun cungur bolongannya raden dengak, titik. Anak gerigis pe susah nutupi gue, bokat banjir. Ya, tapi Allah berikan itu otomatis cungur bolongannya mengsor. Anak udan kita ngadeg, banyu udan beli mancing meng sungur. Alhamdulillah, kongkon ngucap alhamdulillah. Ternyata kita durung bisa muji Gusti Allah semono akeh. Mun medipai cungur boro-boro alhamdulillah, malah ngomong Gusti kita medipai cungur beli pada karo wong. Mari wong-wong mah cungure gede bagus, moyo kita cungur mingslek. Boro-boro matur kesuwen karo Allah Subhanahu wa taala, malah komplain dengan Allah. Jangan kau komplain, ngomongnya jangan cungur pengsek, ngucap alhamdulillah. Namang saya cungur pengsek, alhamdulillah, alhamdulillah, cungur pengsek. Kenapa aja kang? Karena wong sing cungur pengsek ambekane luwih irit. Karena metune setitik-setitik nges nges, beda karo sing cungure gede, bangir, dawa, ambekane ibarat senal pot racing, was. Was. Maka wong sing cungure pengsek ambekane irit, maka biasane umume rata-ratane wong sing cungure pengsek matine ku rada suwe. Meneng kanggo ngeneng-neng sing pengsek dikit nggih, Pak. Nah, supaya apa? Jangan pernah kau melihat sesuatu yang jelek itu bukan karena kasih sayang Allah, justru karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Wong zaman bengen anak idang lagi nginung, urug idang, Pak. Idang lagi nginung ning balong, begitu lagi enak-enak nginung, beninge banyu kang ana ning balong, akhirnya kidang bisa ndeleng awake dhewek. Begitu kidang ndeleng awake dhewek, subhanallah, dia memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keindahan tanduk yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, sungguhnya menjangan, subhanallah, ting cualang pating selolit bagus. Sang menjangan tersenyum, subhanallah, betapa indah apa yang beri kau berikan kepada diriku. Tapi begitu lirik mengsor ndelenge sikil, tapi sayang Gusti, sampean ngupai sungguh semene bagus ya, kena ngapa wayang ngupai sikil cilik kita akhirnya kan beli imbang bagus ya, lamun sikile kita rada gede kayak model jaran, imbang ngorok sungguh gitu. Sungguhnya kita ne semene, sikile kita ne semene, tapi ternyata Gusti Allah beriben-beribenan. Ari gawe sungguh semene bagus, ari gawe sikil semene cilik. Iku lagi enak-enak ning jero ati glendeng kaya konon kuah sing tengah-tengah balong gluyuk buaya wah. Begitu buaya celangap sangkem iki kari klepe wae, sikile mencelat leng melayu diuber buaya beli kekejar. Dalam pelariannya menjangan itu selalu mengucap istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dolim kita ke Gusti. Nah, kenapa? Yang aku puja selama ini tandukku, ternyata yang menyelamatkan nyawaku ternyata kakiku yang selama ini aku benci kepada dia. Sing blesak ternyata kun sing nyelamat nyelamatakan. Begitu lagi melayu santer-santer tekang tengah-tengah yang dalan macan menjangan berbalik arah gebo, ternyata ketemu karo barongan pring. Terus ya kang, ya sungguh ini nyangkol slow, beli bisa melayu. Kenapa maksudnya kang? Seringkali apa yang kita banggakan justru itu yang akan mencelakakan dirimu dalam kehidupan. Seringkali apa yang kamu benci dalam kehidupan itu yang akan menyelamatkan dirimu. Maka begitu jelas Allah mengatakan asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, bisa jadi apa yang kamu cintai itu adalah kejelekan untuk dirimu. Wa asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum, bisa jadi apa yang kamu benci hari ini justru itu yang akan mendatangkan kenikmatan dalam kehidupanmu. Oh non, kita wong kene pengene dadi wong sugi, enak je kang bakal dadi wong sugi, mau mobile anak ini anak. Dalam pikiranmu, dalam angan-anganmu, berapa orang yang sedang menangis karena kekayaannya?
Berapa orang yang stres karena memikirkan kekayaannya. Sampeyan dadi wong melarat, alhamdulillah urip masih bisa cengar, cengir, cengar, cengir. Masa iya sakang wong melarat cengar, cengir, sok bokat lengantel cek ning kene. Wong melarat tekan ngadiri pengajian, begitu tekan kene kelalen omahe durung dikunci, sasa beli. Sasa beli. Ngora arepnya saya apa? Nyolong apa? Dibilang ke motor langka. Begitu Uma beli di sosi, adem dodoke ya Husain datang menurah papa orang dikunci gak? Ya sok wong suki sing teka mene blados teka mene lap kelingan Umae durung dikunci sasa beli mang sesidaha dodok ningkene balik maning begitu tekang Uma pari wis teka masih ning jaba kabe ngenteni pawongan tekang jam rolas pawongan elah kasing teka turun ning ning di enak makinin king. Nah, meneng kamu ngeneng-ngeneng sing larate dikit gini. Dah kenapa? Dah kekayaan dan kemiskinan bukan wujud kebencian atau kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika engkau dijadikan sebagai orang miskin Allah membencimu. Oh, tidak. Justru bisa jadi Allah akan membencimu dengan kekayaanmu. Jadi baka Allahumma dongol, baka enggol dongol dipai, Allah itu sangat mencintaiku. Buktinya apa yang aku minta selalu Allah beri. Oh, belum tentu cinta. Nah maksudnya kang ya sok bae bandingaken karo sampean. Ana bocah karaoke nembang ning adepan omahe sampean. Bocahe blesak suarane blenak, nembang ning arep. Gaget dipai teh disuwe-suwe. Gaget dipai teh disuwe-suwe. Maksudnya apa gaget dipai ku? Saking senenge konon. Maksudnya kan begitu nembang jreng ora bocah blesak suarane blenak kaget cek duitnya karena cintanya ora saking dugale ndeleng bocah kuwi. Ya tadi bukan berarti Allah selalu mengijabah doamu apa karena Allah cinta kepadamu, belum tentu juga. Bisa jadi Gusti Allah bosen ndeleng raikin mungkin. Akhirnya bisa cek bagai supaya apa? Supaya biar cepat berlalu dari hadapanku. Tapi orang yang dicintainya ketika sing tembang karaoke bocah bagus suarane enak, maka insya Allah gulalan panjenengan sampe meneh dodok dikit dibai wedang dibai banyu kenang apa? Saking apa nih? Saking enake, saking senenge. Nanti sampeyan sing donga-dongane durung diijabah ning Gusti Allah, maka bersyukurlah engkau adalah kekasih-kekasih Allah. Oh, supaya apa? Supaya aja ngersula bae uripku. Wis bakal durung diijabah dongane berarti sampeyan lagi disenengi ning Gusti Allah. Amin ya rabbal. Makanya apa? Kembali kepada diriku lan panjenengan sami. Apa yang Allah perintahkan bukan untuk siapa-siapa tapi kembali untuk kehidupan manusia itu sendiri. Diperintah kongkon sholat supaya apa? Akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Diperintah zakat untuk apa? Kembali kepada diri manusia itu sendiri. Untuk apa zakang? Nah sampeyan sing diperintah zakat kan wong sugi. Wong sugi tok na zakate supaya apa? Supaya sing melarate ki ngrewangane. Dah sampeyan sugi semono ku direwangi wong melarat. Ngonon. Nah, jadi maksudnya Anda mengeluarkan zakat supaya apa? Supaya sing melaratnya kebagian. Ketika sing melaratnya kebagian, wong melarat bakal seneng bantu wong sugi. Loh kenapa? Karena sing sugi yang ngetok na zakat, kemudian dia sadar bisa sugi semono karena direwangi wong melarat. Yang kita sugi-sugi dewek warisan sing bapak berong hektar, sing semane rong hektar, jadi jumlah KBH Anda patang nembe patang hektar, taruh duit 30 hektar. Yang bakal waya panen ki siapa sing derep? Siapa sing derep? Wong melarat. Pari teka sing umah, siapa sing mepe? Wong melarat. Dadi sugi semono direwangi siapa? Wong melarat makan tok na zakate, tok na sodakoe supaya sing melarat ku kiyeng rewangane. Sok sing sugi zakate metu, sodakoe metu, anda tanggap limangannya, anda tanggap beli belanja nya anak tangga lara nya kaya kaya sing larate ki yang bling rewangan Pak. Iya kenapa sing sugi loman. Ya ngempere ngebyok ake banyune karena salurannya tersumbat. Karena wong sugi loman wan kedukaken. Oh tenang ji beres urusan kita kun mah. Ya kenapa sing sugi loman keduk bak wik bak bak wik bak larat banyune mili akhirnya embere asat alhamdulillah
lillah wan pira jukun ngurus ke jiyong baka kita laran ning kono si ngobat yang kun urusan apa kotor kaya konon-konon baku dibayar gratis kan gratis kenapa sing sugiye loman curok sing sugiye medit zakat beli sedekah beli wawe karo tangga batur beli bagian sugi ke medit kucrit merkiwit kutilening koko ditutugakan ngerem sih wak ngerem wak kita beli wani ngomong mono-mono kok kita ngomong medit kucrit merkiwit kutilen ngerem wis melabas sok begitu sing sugi zakat beli sedekah beli medit yang beli walena yang beli ngasih ngelarat yang rewangannya ngarep bicak kabe wan-wan keduk akan ya apa bora baik aja pun menggelam rongatus rong keduk rang mah ini masang tarif nah kenapa ningkene kula alan panjenengan sami membuka wacana apa yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk manusia kepada siapa akan kembali kembali kepada diri manusia itu sendiri maka nalikane kula lan panjenengan sami pengen ngadep dhumateng Allah Subhanahu wa taala maka kula lan panjenengan sami kudu balik maning mengdalane Gusti Allah saling bantu membantu di dalam kehidupan saling bantu membantu dalam kesusahan kenapa karena dengan kesatuan dan persatuan seberat apapun beban yang Allah berikan kepada kita akan terasa ringan kapan ketika kita bersatu berpadu bersama sama makin kan panitia mempunyai permintaan ora iya permintaan gelar sorban jakin ki ya, mau kayo bersatu sang pengen ngetes gitu makin ki iya sawise ngaji ki bersatu beli sampean ki iya bakal ning kene hadirine ana wong 4000 5000 berarti lamun 1000an bae 5 juta oh lamun 2000an berarti 10 juta cang tetes berapa yang akan didapatkan. Oh, non Aisyah, ayo mangga panitia sing solawatan. Siapa akan kabeh? Ayo. Eling eling mangka eling. Rumi Bye.
kapitunan sedaya. Ayo sarap. Kula lan panjenengan sami manfaat kedua kula lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Nikulah barokah kesatuan lan persatuan kula lan panjenengan sami nalikane kula lan panjenengan sami bersatu berpadu bersama-sama, seberat apapun beban yang Allah berikan kepada kita akan terasa ringan ketika dikerjakan bersama sama. Makanya al-ittihad iku tujuan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Niku misi ajaran agama Islam adalah mempersatukan umat dengan sholat berjamaah, dengan zakatnya, dengan puasanya, sampai dalam satu tahun sekali nanti diadakan konsorsium tingkat dunia arane jamaah haji, pertemuan umat Islam seluruh dunia. Subhanallah, betapa hebat Allah Subhanahu wa taala ngatur alam keuripan kula lan panjenengan sami. Kula lan panjenengan sami kang dadi manusa kari tinggal nuruti bae pengen ngatur dewek ya ruwet. Umat Islam diperintah oleh Allah sholat lima waktu supaya apa? Menjadi umat yang dinamis. Sebelum matahari terbit kita sudah bangun, ekonomi umat Islam harus berjalan sebelum matahari itu terbit, seharusnya seperti itu. Karena sing dudeg-dudeg ganjaran tersubut turu mani. Nah, akhirnya dadi wong Islam dadi wong males karena sarungan be gribat gribet gribat gribet. Pegawean yang ngenteni berkat bae. Bukan begitu menjadi umat Islam, tapi menjadi umat yang dinamis, umat yang terus bergerak. Jadi sholat itu bukan batas untuk menghentikan, tapi adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kamu dinamis. Peragat sholat subuh wiridan. Nah, des wiridan apa? Ya menggawe, sing mau nening sawah mangkat nang sawah, sing ngojek mangkat ngojek, sing dagangan mangkat dagangan, berangkatlah sebelum matahari itu terbit. Ya, kapan kita berhenti? Ketika azan zuhur berkumandang, stop, kita istirahat dulu. Setelah itu kita bekerja lagi. Kapan kembali berhenti? Ketika azan asar itu berkumandang, wayahe balik, kasruk maghrib ananing uma. Begitu indahnya Allah mengatur kehidupan. Kun mah pengene gua karepe dewe akhirnya makaya menggawe ne, ya kan nemenan sampai tekang solote menggawe beli weru. Kapan matine lampu? Napa? Karena mangkat lampu wis murub, masih murub, balik lampu wis murub, udah mangkatnya jam telu, lampu we masih murub, balikin terus isa, berarti lampu we wis murub. Tapi ado karo Gusti Allah, barokah Allah akan cabut. Wah, makayane sholat, sugi mau beli, sengsara mat nemen. Sembahyang beli, apa beli, mangkat sedurunge subuh, subuh wis deyer-deyer dagangan, balik pragat isa. Hartane akeh-akeh kok ora ditemboni siapa-siapa, dheweke menang kepegelen gletak bening ember. Kasur seping bed sing anyaran uli tuku blilok dituroni. Nah kenapa wis lemes bening gletak ning ember? Sing noroni seping bed siapa? Kucing cilik kah. Ya kan, tapi bakal menusane atine syukur senajan umah umah makmur, mung ana umah karo sumur, tapi bakal menusa atine syukur uripe bakal subur kelawan mak. Mur.
tapi baka uripe ngrungsang adhokara Gusti Allah subhanallah wah boro-boro enak uripe senajan duite berjuta-juta sawahe ngayang-ayang umahe mewah tapi ora ilok ditenggeni dewek sing nonggoni marang da tua da deweke mau lain ning Jakarta balik sote ke poko baka waya raya. Napa uripnya tidak berat ada barokah ibarat kali gede lah ke kedunge banyu santer lah ke ulekane maka ya mah pinter beli malah tambah sugi malah tambah ake utangnya. Kenapa? Karena yang dibela-belain penampilan sumpenting mobil mewah rumah gede padahal nyembele bandot penampilan boleh utangnya blendot mentok konene adol cengkening pelataran utangnya ake ditagi tukaran maka wis kaya kenen adol semen karo pring semende bari pringas pringis pringas pringis napa menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala maka bersatu kemana menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala kembali menjejaki jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari mana titik kesemangatannya dari peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu puniki ndadosaken tumurune hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kaduwe kula lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Niki nyuwun agungenipun pangapunten Pak Bu karena posisine kisah jadwal kula niki. Benere mah bengi kene sakisah golongane sanyunge ruwet bae. Ya alhamdulillah bisa ketemu karo wong kene, wong kertas mayane ngebel bae wasing kene ki langsung meng kertas maya dadi engko kula pragatan dong aja pada gerak lubar dikit wa kula dikit sing metu. Iya, kamar aja kedesek-desek kulane ya. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa rasulillahi jami'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'aminin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi ma zida rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadha du'auna kama markana fastajib lana kama wa'antana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan wawan saking kula kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurulillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah salli wa sallim ala al-muallim salli wa سلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله شكر لله أجل صلاتي وسلامي.
Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.